Selamat datang untuk kita semuanya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan dari media. Pada hari ini tanggal 27 Agustus tahun 2018 kita merilis pengungkapan narkotika jenis psikotropika, psikotropika jenis amfetamin. Yang mana di sini kami jelaskan untuk kronologisnya. Proses penangkapan ini berasal dari informasi masyarakat. Yang mana kita lakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 bulan. Ya, target tersangka inisial S ini sudah kita lakukan pengintaian kurang lebih selama 1 bulan. Yang mana keresahan masyarakat terhadap inisial S sebagai tersangka kita, yang bersangkutan sangat kerap melakukan peredaran jenis narkotika. Dari beberapa jenis narkotika dari ada di Indonesia. Sehingga tim kami melakukan penyelidikan dan pada tanggal 25 Agustus tahun 2018 tim kami dalam proses pantauan melihat yang bersangkutan melintas di daerah Lampung Merah Ahmad Yani, wilayah Kota Tangerang, dengan menggunakan modus jaket salah satu ojek online di Indonesia dengan membawa satu dus, yang mana di situ kami curigai adalah berisikan narkotika. Dengan tindakan cepat dari tim kami melakukan pencegatan dan langsung melakukan penangkapan yang bersangkutan di jalan tersebut. Yang bersangkutan awalnya tidak mengakui bahwa yang bersangkutan mengetahui ataupun juga bekerja sebagai kurir ataupun juga sebagai pengedar narkotika. Namun dalam proses penyelidikan kita jelaskan kepada yang bersangkutan tidak bisa bicara lagi dan akhirnya